Di video kali ini, aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat cinematic art dengan menggunakan aplikasi PicsArt. Style ini telah menjadi tren dalam dunia fotografi dan seni digital, yang awalnya terinspirasi dari sebuah film seperti Blade Runner 2049. Pada kali ini, kita akan menggunakan teknik compositing. Langkah pertama, kita akan menghilangkan background-nya pada setiap subjek. Jadi, mari kita buka aplikasi PicsArt dan pilih fotomu yang akan diedit. Kemudian kita masuk ke menu draw atau gambar. Dan kita masuk ke layer. Kita ubah blend mode-nya menjadi XOR untuk layer pertama. Dan kita masuk ke menu brush. Di sini kita gunakan kuas yang keras. Untuk size kita atur menjadi sekitar 80. Untuk opacity menjadi 100. Dan untuk hardness menjadi sekitar 95. Kemudian aktifkan zoom ability. Dan mari kita gambar pada bagian background-nya supaya ini menjadi transparan. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost. Jika selesai, kita klik ikon titik 3 di bagian kiri dan pilih save image, dan gambar ini telah tersimpan ke galeri. Kemudian kita kembali dan pilih foto lainnya yang akan ditambahkan ke scene foto editingmu. Dan lakukan hal yang sama untuk menghapus pada bagian yang tidak diperlukan. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan gambar PNG atau background yang telah transparan. Pada kali ini aku menggunakan tema Jepang. Jadi aku telah mendownload sebuah gambar Gunung Fuji ini, dan aku telah mendownload bangunan Torii yang backgroundnya telah transparan dengan file PNG. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Dan jika selesai, kita simpan foto ini ke galeri. Kemudian kita kembali dan scroll ke bawah, kemudian pilih Pick Canvas. Kita akan memilih ukuran background-nya. Jadi kita gunakan custom dan kita bebas mengubahnya. Kita atur menjadi 2000 x 2500 pixel atau ukuran 4:5. Klik Next dan kita masuk ke layer. Untuk layer kedua atau layer background, kita ubah warnanya menjadi abu-abu sebagai warna langit seperti ini. Dan kita klik layer pertama. Kemudian kita masuk ke Add Object dan pilih foto. Kita tambahkan gambar tanah. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan gambar padang rumput, pasir, dan lain-lain. Scale up dan letakkan pada bagian bawah. Kemudian kita masuk ke Eraser. Gunakanlah eraser yang keras ini. Atur size menjadi 100. Untuk opacity menjadi sekitar 30. Dan untuk hardness menjadi 1. Kemudian aktifkan zoom ability. Mari kita hapus pada bagian horizon secara halus supaya pada bagian langit dan tanah menjadi terlihat gradual. Kemudian kita akan menambahkan gambar subjek lainnya. Jadi kita masuk ke layer dan buatlah layer kosong baru. Kemudian kita masuk ke add object dan pilih foto. Kemudian tambahkanlah gambar yang baru saja kita
hapus backgroundnya, yaitu kita mulai dari gunung, scale up, dan aku bakal meletakkannya di bagian sini. Dan kita hapus pada bagian bawah gunung secara gradual, supaya gambar gunung dan gambar background terlihat menyatu. Selanjutnya, kita masuk ke layer, dan buatlah layer kosong baru. Dan klik icon fill di bawah, kita gunakan warna yang lebih gelap daripada gambar langitnya, yaitu warna abu-abu yang sedikit gelap, seperti ini. Kemudian kita ubah posisinya menjadi layer kedua. Untuk layer pertama, kita ubah blend mode-nya menjadi multiply. Dan kita klik icon titik 3 di pojok kanan atas, dan pilih merge untuk menggabungkan kedua layer tersebut. Kemudian aku bakal menurunkan opacity menjadi sekitar 50%. Kemudian kita akan menambahkan subjek lainnya seperti gambar Tori. Jadi, lakukanlah hal yang sama seperti barusan. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. Untuk warnanya, kita gunakan warna yang lebih gelap daripada gambar gunung, yaitu abu-abu gelap. Jadi, jika subjek semakin dekat dengan kamera, akan semakin gelap juga warnanya. Lakukanlah hal yang sama juga pada fotomu yang kita telah hapus background-nya. Jika selesai, kemudian kita akan menambahkan efek kabut. Jadi, kita buat layer kosong baru. Dan kita ubah posisinya menjadi layer ketiga atau layer di atas gunung, karena kita akan membuat efek kabut di depan gunung. Kemudian kita masuk ke menu brush, gunakanlah kuas yang keras ini. Atur size menjadi penuh, untuk opacity menjadi sekitar 20, dan untuk hardness menjadi 1, kemudian aktifkan zoomability. Dan ubah warnanya, kita gunakan pick color, dan arahkan ini ke warna langit. Dan gambarlah secara halus pada bagian tersebut. Kemudian kita akan membuat efek kabut lagi. Jadi, kita buat layer kosong baru. Dan ubah posisinya menjadi layer kedua, atau di atas layer Tori. Karena kita akan membuat efek kabut di depan subjek Tori. Oke, aku pikir ini udah cukup. Kemudian klik next, dan pilih edit image. Selanjutnya, kita masuk ke menu effect. Kemudian pilih di bagian colors, dan gunakanlah effect colorize. Dan kita ubah blend mode-nya menjadi soft like. Dan kamu bisa mengubah warnanya di sini. Aku bakal mengubah hue menjadi sekitar 35, supaya ini menjadi oranye. Kemudian kita akan menambahkan efek bayangan. Jadi kita masuk ke menu Add Photo. Tambahkanlah gambar bayangan seperti ini. Dan letakkan gambar ini di bagian bawah subjek orangnya. Dan ubah blend mode-nya menjadi Overlay. Kemudian turunkan opacity menjadi sekitar 30. Klik centang jika selesai. Dan langkah terakhir, kamu bisa simpan foto ini ke galeri, atau jika perlu, kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Di sini, aku mengatur beberapa basic adjustment, warna, dan efek, dan juga menambahkan beberapa selective. Dublin, you keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling.
Oke, jadi begitulah cara membuat cinematic art dengan menggunakan aplikasi PixArt. Jadi scan dulu videonya. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silakan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you next time.